Pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau masak soto batu retno toge dengan bawang daun seledri. Udah saya cuci, udah saya campur. Dan ini ayam kita suwir-suwir, bisa kita goreng, bisa kita rebus. Garam, gula merah, lada, juga bawang putih kita haluskan. Dan lebih enak lagi kita tambah salam Laos, jeruk nipis, bawang goreng. Ini sambal udah saya rebus, sudah saya haluskan, dan kita siapkan kecap juga. Saya masukkan ayam juga. Ini bumbu juga semua kita taruh. Nah, ini semua sudah saya masukkan. Jangan lupa pemirsa, kalau ada salam Laos sedikit bisa kita masukkan. Dan itu menambah bau harumnya rasa soto ini. Dan kita tutup, kita tunggu sampai mendidih. Dan jangan lupa juga harus dirasa-rasa. Nah pemirsa, ini sotonya batu retno udah jadi. Jeruk kita pers-persin aja sekalian, jadi kayak macam kita bikin sup gitu. Juga sekalian nih bawang gorengnya juga saya taruh. Kayak bikin semacam bikin sup gitu. Dan ini sambelnya kita kasih kuah ini. Kalau cabai direbus itu kan kadang gak awet, tidak begitu awet, jadi nanti sore bisa kita angetin, kita panasin. Ini sotonya juga bisa kita panasin, bisa kita makan kembali. Kadang saya cuma ngambil airnya, takut kepedesan. Kita kasih kecap, yang selera kecap. Inilah soto ala Batu Retno. Bisa kita makan anget-anget, kita makan dengan apa? Tempe keripik juga bisa, dengan kerupuk juga bisa. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.